Assalamualaikum, hai semuanya. Di video kali ini saya membuat puding brownies. Pertama, siapkan blender, kemudian masukkan 3 lembar roti tawar sambil disobek-sobek seperti ini. Setelah itu siapkan 500 ml susu cair, kemudian tuangkan sedikit ke dalam blender. Karena nanti sisa susu cair ini akan kita masak bersama bahan yang lain. Kemudian tutup dan nyalakan blendernya hingga roti tawarnya halus. Ini dia roti tawarnya sudah halus, kemudian kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan panci, kemudian masukkan sisa susu cair tadi. Setelah itu tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Kemudian tambahkan 50 gram coklat batangan atau coklat masak. Setelah itu tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk. Kemudian tambahkan 1 bungkus agar-agar plain. Setelah itu kita aduk-aduk sebentar hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan adonan roti tawar. Kemudian masak menggunakan api sedang cenderung kecil hingga mengental. Setelah mendidih dan mengental seperti ini, kemudian matikan api. Setelah itu masukkan ke dalam loyang. Kemudian biarkan hingga dingin dan mengeras. Ini pudingnya sudah mengeras, setelah itu sisir pinggirannya agar mudah untuk mengeluarkannya. Setelah itu keluarkan dari loyang. Dan ini dia puding browniesnya sudah siap disajikan. Setelah itu tambahkan topping sesuai selera. Di sini saya menggunakan susu bubuk Milo. Puding brownies ini benar-benar sangat enak sekali. Selamat mencoba ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.